Kemungkinan untuk menambah tentu ada, Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya. Ya, zeker. Dit is Utrecht. En ik ben hartstikke blij om hier te zijn. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih maupun tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyak. Pemain keturunan Indonesia Grade A yang dibidik PSSI. Demi upaya terus untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia, PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, aktif mencari pemain keturunan dengan potensi tinggi. Erick Thohir mengungkapkan bahwa komunikasi intensif sedang dilakukan dengan beberapa pemain keturunan berposisi penyerang yang diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda. Kami dalam proses negosiasi dengan beberapa pemain keturunan yang memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan pada performa tim, ujar Erick Thohir. Spekulasi mengenai identitas pemain tersebut memuncak, dengan pengamat sepak. Menyebut adanya penyerang grade A yang tertarik bergabung dengan timnas Indonesia menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI berharap bisa mengonfirmasi kedatangan para pemain keturunan Indonesia ini dalam waktu dekat, seiring dengan upaya untuk membangun tim yang kompetitif di kancah internasional. Kabar mengejutkan dari penyerang Bologna, Sydney Van Hooijdonk, yang disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini didapatkan usai staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela timnas Indonesia gitu, pemain yang tidak laku di negaranya, saya punya buktinya, tambah Hamdan. Sydney Van Hooijdonk adalah pesepak bola kelahiran Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000. Ia merupakan putra legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Diketahui Pierre Van Hooijdonk memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk otomatis mewarisi darah Indonesia pula. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk eligible untuk memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Catatan itu pula yang membuat Bologna merekrutnya pada musim 2021-22. Namun, ia kesulitan mendapat tempat hingga dipinjamkan ke Heerenveen usai melakoni 4 laga di Serie A 2021-22. Bersama Heerenveen, Sydney Van Hooijdonk kembali menemukan ketajamannya dengan mencetak 6 gol di paruh musim 2021-22 dan 19 gol sepanjang musim 2022-23. Bologna kemudian memanggilnya pulang di musim 2023-24. Sejauh musim ini berjalan, Sydney Van Hooijdonk baru mencetak 1 gol dari 9 laga di semua ajang. Mencari striker keturunan sulit, mungkin dia bisa jadi solusi timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia Rounds ketiga. Tak salah PSSI ngebet naturalisasi Ula Romeni, calon tandem Ragnar Oratmangoen di timnas Indonesia itu baru saja cetak gol dan assist di Eropa. Langkah PSSI untuk segera naturalisasi Ula Romeni terbilang cukup tepat lantaran calon striker timnas Indonesia itu baru saja tampil apik dan cetak gol di Eropa. Sebelumnya, nama Ula Romeni memang tengah jadi sorotan lantaran masuk dalam daftar naturalisasi buat perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keseriusan PSSI untuk menaturalisasi Ula Romeni diungkapkan sendiri oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Kemungkinan untuk menambah tentu ada, Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya. Menurut Sumarji, sampai saat ini PSSI terus berupaya untuk bisa menyelesaikan proses naturalisasi bintang FC Utrecht tersebut, ya salah satunya dia, Ula Romeni.
Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, bahkan, PSSI lebih memprioritaskan Ular Romeni untuk memperkuat skuad Garuda ketimbang pemain lain. Jika melihat dari statistik penampilannya, kehadiran Ular Romeni memang sangat layak buat meningkatkan ketajaman lini depan timnas Indonesia. Meski musim ini hanya bisa cetak 1 gol di kasta teratas Liga Belanda, namun di musim 22-23 lalu Ular Romeni merupakan predator kotak penalti yang berbahaya. Saat kondisi fisiknya 100% pulih, pemain 24 tahun tersebut mampu mencetak 11 gol serta 1 assist dari 33 pertandingan di Eredivisie 22-23. Bahkan ketajaman Ular Romeni kembali terbukti saat FC Utrecht jalani laga uji coba pramusim beberapa waktu lalu. Melansir dari laman resmi klub, diketahui bahwa FC Utrecht menghadapi klub lokal USV Ellingwijk pada Minggu, 30 Juni 2024. Di laga tersebut, FC Utrecht berhasil menang telak dengan skor 4-2 dan Ular Romeni jadi bintang lewat torehan 1 gol dan 1 assist. Melihat penampilan apiknya tersebut, langkah PSSI untuk mempercepat naturalisasi Ular Romeni bisa dibilang keputusan tepat. Jika Ular Romeni resmi memperkuat timnas Indonesia, maka lini depan skuad Garuda bakal punya banyak striker Liga Eropa yang bisa jadi ancaman tim-tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia, Tristan Goijer mengaku dirinya dan keluarganya bukan merupakan bagian dari RMS, Republik Maluku Selatan, atau juga dikenal dengan sebutan pemberontak Maluku. Tristan Goijer menjadi salah satu pemain yang sangat dikaitkan dengan naturalisasi WNI, karena memang memiliki garis keturunan Indonesia. Namun, baru-baru ini Tristan Goijer dibuat geram dengan netizen atau warganet yang mengaitkan dirinya dan keluarganya dengan RMS. Namun, baru-baru ini Tristan Goijer dibuat geram dengan netizen atau warganet yang mengaitkan dirinya dan keluarganya dengan RMS. RMS atau Republik Maluku Selatan dikenal juga sebagai kelompok pemberontak Maluku yang muncul di tahun 1949 usai penyerahan kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia. Entah mengapa Tristan Goijer disangkut-pautkan netizen dengan kelompok tersebut, meski memang diketahui sosoknya memiliki keturunan Maluku. Pemain berposisi sebagai bek tengah, kelahiran Belanda dengan keturunan Indonesia, tepatnya Maluku dan saat ini bermain untuk Ajax Amsterdam. Lahir di Blaricum, Belanda pada 2 September 2004, kini usianya baru 19 tahun dan sangat diproyeksikan bisa membela timnas Indonesia. Tak heran jika netizen tanah air menyerbunya, sayangnya tidak semua netizen memiliki adab dalam bersilaturahmi. Bagaimana tidak, saking gerahnya dikaitkan dengan RMS, Goijer memberi ultimatum kepada netizen yang terus menanyainya perihal masalah itu. Untuk kalian yang tetap bertanya, saya dan keluarga saya bukan RMS, tulis Tristan Goijer. Perihal naturalisasi Goijer, sang pemain sempat mengaku pernah ditawari PSSI namun ada situasi yang tak bisa dijelaskannya yang menghalangi. PSSI pernah menghubungi saya, tapi saya belum mendalami situasinya, ucap Tristan Goijer. Kita ngobrol dengan baik. Tapi aku belum mendalami situasinya. Dulu aku pernah post bendera Indonesia di bio Instagramku. Lantas bagaimana dengan kelanjutannya? Menarik untuk dinantikan lebih lanjut, apakah Tristan benar-benar akan dinaturalisasi atau tidak? Sementara Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional, BTN, memastikan akan adanya pemain tambahan untuk Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kevin Dix kirim kode siap perkuat Timnas Indonesia, Cinta Yang Bahagia. Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan Timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 back sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya, Kevin Dix 2, pesepak bola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg IF, di laga uji coba pramusim.
Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan Timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar 2 hari yang lalu, Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan Timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI atau Timnas Indonesia mengunggah momen apapun soal Timnas Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut. Bahkan di akun Instagram 433 yang pernah membahas soal Timnas Indonesia, Kevin Dix juga terlihat hadir. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada Timnas Indonesia. Harapannya, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung Timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab, pada 5 September 2024, Timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pesona Mauro Zijlstra yang tawarkan diri bela Timnas Indonesia, striker muda berbakat, bisa penuhi keinginan Shin Tae-yong. Publik Timnas Indonesia, bersiaplah menyambut kedatangan salah satu striker muda terbaik di Liga Belanda, Mauro Zijlstra. Melihat bakatnya yang luar biasa serta statistiknya sepanjang musim 2023-2024, Mauro Zijlstra merupakan sosok striker murni yang selama ini sangat dicari dan dinanti PSSI serta pelatih Shin Tae-yong. Musim lalu, tombak yang masih berusia 19 tahun ini sukses mendulang 9 gol dan 1 assist di level kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen U21. Keganasan tersebut membuat pilar anyar FC Volendam U21 menjadi buah bibir di seantero negeri kincir angin dan mungkin bisa menjadi pemain andalan masa depan Timnas Indonesia. Secara postur, Mauro Zijlstra juga sangat mendukung perannya sebagai mesin gol. Dengan tinggi hampir 2 meter, Mauro Zijlstra dapat dengan mudahnya melahap bola-bola udara serta kerap memenangkan duel 1-1 dengan bek lawan. Penempatan posisinya untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti atau keluar dari kepungan juga sangat mengagumkan. Ia juga bisa dengan cepat menggiring bola sampai ke kotak penalti lawan, belum termasuk pergerakan tanpa bolanya yang kerap mengecoh lawan. Performa tersebut terlihat jelas di kanal YouTube Yusa Nugraha, via rekaman video sederet laga yang pernah dilakoni Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra juga terang-terangan siap membela Timnas Indonesia jika PSSI memberinya kesempatan untuk masuk program naturalisasi. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan jadi aku ada di list mereka dan mereka tertarik, ujar Mauro Zijlstra. PSSI dan Shin Tae-yong memang tengah mencari sosok Monster House Goal guna mempertajam lini depan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang rencananya akan dimulai pada 9 September mendatang. Pemain belakang Sassuolo yang dipinjamkan ke FC Utrecht, Rian Flamingo menanggapi kabar dirinya diminati pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa waktu belakangan. Sebagai pemain keturunan Indonesia, Rian disebut-sebut bakal dinaturalisasi. Pada awalnya, rumor tersebut disampaikan media Korea Selatan, Best Eleven pada pekan lalu. Shin Tae-yong dikabarkan ingin memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda. Kabar ketertarikan Shin Tae-yong itu akhirnya sampai juga ke bek kelahiran 31 Desember 2002 tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari respons Rian Flamingo dalam salah satu unggahan akun Instagram Transfermarkt Indonesia, beberapa hari lalu. Berhembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk bisa membuat sang pemain bergabung dengan Garuda, tulis akun Transfermarkt.co.id dalam keterangan unggahan foto yang memperlihatkan statistik Rian Flamingo. Terlebih Timnas Indonesia masuk grup berat di babak ketiga Piala Dunia, Rian sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang juga mempunyai garis keturunan ke Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Lanjut keterangan unggahan tersebut. Rian Flamingo melalui akun Rian Flamingo pun memberikan tanggapan di kolom komentar unggahan Transfermarkt Indonesia tersebut. Dia menyematkan emoji hati dan bendera merah putih dalam komentarnya, sejauh ini, respons dari Rian itu sudah disukai 3.369 pengguna dan mendapat 269 balasan.
Akan tetapi, Shin Tae-yong hingga kini masih belum memberikan keterangan lebih lanjut soal kabar Rian Flamingo tersebut. Di sisi lain, rencana menaturalisasi Rian juga terus diperhitungkan banyak pihak. Kelebihan dan kekurangan jebolan Almere City ini terus ditakar. Upaya tersebut tidak lain agar naturalisasi yang dilakukan untuk timnas Indonesia tidak sia-sia. PSSI, ngebet, kejar ular Romeni untuk bisa bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengaku bahwa PSSI cukup ngebet untuk menaturalisasi penyerang FC Utrecht, ular Romeni, demi memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, salah satunya dia, ular Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, ucap Sumarji saat dihubungi awak media, Kamis, 27 Juni 2024. Selain ular Romeni, sejatinya ada satu nama pemain keturunan lainnya yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dia adalah Kevin Dix. Namun saat disinggung soal Kevin Dix, Sumarji menilai masih belum melakukan proses. Menurut lelaki yang juga anggota Exco PSSI itu, pihaknya kini fokus ke lini depan sementara Dix berposisi sebagai back. Nanti dulu, Kevin Dix, kita fokus satu-satu ke lini depan, kata Sumarji. Timnas Indonesia bakal tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di grup C. Nantinya skuad Garuda bakal bersaing dengan Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan China. Melihat lawan-lawan di putaran ketiga, tentu jalannya tidak mudah. Tak ayal, PSSI pun sudah mulai membangun kekuatan baru untuk bisa memberikan perlawanan maksimal di pertandingan nanti. Sebagai informasi, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri dijadwalkan berlangsung mulai September 2024 hingga Juni 2025. Perjalanan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September. Dilanjutkan pada 10 September di mana skuad Garuda akan menjamu Australia. Tim peringkat 1 dan 2 akan otomatis lolos ke panggung Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika, Meksiko dan Kanada. Sementara peringkat 3 dan 4 akan kembali lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI keluarkan pernyataan soal rumor Kevin Dix dan ular Romeni segera jalani proses naturalisasi. Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengonfirmasi pihaknya sama sekali belum melakukan proses naturalisasi kepada dua pemain keturunan ternama, Kevin Dix, FC Copenhagen, dan ular Romeni, FC Utrecht. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, kata Arya saat dikonfirmasi awak media, tak mau isu di atas melebar terlalu luas. Tapi terbaru di podcastnya bersama Bung Dinder, dia terang-terangan akan tambah stok dia pemain naturalisasi, secara terbuka Kevin Dix, dan ular Romeni. Dalam beberapa hari terakhir tersiar kabar PSSI akan melakukan pendekatan kepada Kevin Dix dan ular Romeni, PSSI mengusahakan menaturalisasi dua pemain tersebut. Kabar ini ia ungkapkan pada kanal YouTube pribadinya. Rumor ini mencuat seiring kesuksesan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua nama ini muncul karena mereka memang mempunyai kualitas. Kevin Dix merupakan bek tangguh yang bermain di FC Copenhagen. Sementara itu, ular Romeni biasa bermain sebagai penyerang dan winger kanan. Pemain berusia 23 tahun ini bermain untuk klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Harapannya kehadiran mereka dapat mendongkrak performa timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sebab, persaingan di babak tersebut akan semakin sengit dan perjuangan skuad Garuda untuk mentas di Piala Dunia 2026 otomatis semakin berat juga. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan pemain berkualitas tinggi. Tak heran nama yang dikaitkan akan dinaturalisasi adalah Kevin Dix dan ular Romeni yang memang mempunyai kualitas. Selain dua nama di atas, ada beberapa pemain diaspora lain yang diharapkan dapat didekati PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka ialah Mees Hilgers, FC Twente, Jairo Riedewald, Crystal Palace, Pascal Struijk, Leeds United, dan Milan Manhoef, Stoke City, lebih-lebih.
Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga tuntas digelar. Timnas Indonesia masuk ke grup C, segrup dengan Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Timnas Indonesia akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mulai digelar September 2024 sampai Juni 2025. Untuk bertarung pada babak tersebut, PSSI sudah mengantongi sejumlah nama-nama pemain keturunan yang nantinya bisa membela Timnas Indonesia. Drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dilakukan di Kuala Lumpur. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.